Jangan takut-takut. Kita mesti tenang bila memandu. Cik kena bayangkan, yang mandu ni seperti suatu... Everything okay? Sedap kau makan asap. Ah, kau nasib baik aja. Aku bagi can tadi. Konon. Hei! Ganti balik radio aku! Itu radio ke? Butuh air? Jepi! Kami ganti balik radio kau. Kau cakap je apa kau nak. Nanti kita bagi. Boleh? Nak tu. Ha? Nak ni? Jangan nangis. Esok pagi, kami bagi kau pinjam. Okey? Nama kau siapa? Raju! Esok pagi ke mana? Kat rumah Tok Dalang. Oh, okey. Janji, eh? Ya, janji. Macam tak betul je budak ni. Okey, Sebi. Balik rumah. Go! Lajunya. Badru. Kau rasa dia datang tak besok? Alah. Besok pagi kan kita nak keluar. Apa kau nak takut? Betul juga. Atok. Ha. Hari tu Atok masuk TV. Atok cerita pasal apa? Shhh. Hantu durian. Apa kisah hantu durian ni, Tok? Gini. Kat dalam hutan tu, ada rumah lama. Rumah tu bergantu. Tak ada siapa yang nak pergi sana. Oh, rumah tu lah yang Pak Mak cerita tadi. Kan, Badrul? Ha, habis tu, Tok. Kalau tak ada orang pergi sana, mana orang tahu cerita dia? Ish, diamlah. Kau apa tahu? Atuk, macam mana rupa hantu tu? Ui, mengerikan. Mata dia merah sangat. Gigi dia tajam. Kalau dia tangkap kau... Ada sekali tu Pak Dolah. Kau kenal Pak Dolah? Kenal? Ha, dia nampak sampai 3 sekali. Tiga tu. Atok pernah nampak ke? Dah lah. Atok nak pergi ke dusun dulu. Pergi dusun? Tak takut ke? Tak. Kalau terserempak, Atok kau tahu lah dia. Berani betul Atok kau? Aku lagi berani. Ish, Atok ni. Atok pergi dulu.
Dah. Jom masuk. Badro. Badro. Tandas mana? Ah, kau ni. Dah malam-malam aku nak cari tandas. Cepatlah. Aku dah tak tahan ni. Ah, kat dapur. Iya, kat belakang tu. Kat mana? Ah, yang pintu kayu tu. Nampak? Ha, nampak? Ah, yang tu lah. Oh my god. Habislah aku. Eh? Kejapnya. Diam lah. Besar pun tak senang. Tepi lah. Ha, banyak durian, Tok. Banyak kat dusun. Besar-besar. Tapi Atok dapat sebiji je. Ha? Sebiji je? Ha, mana cukup, Tok? Eh, ini Atok punya. Kau berdua pergilah ke dusun cari sendiri. Atok, macam mana nak pergi dusun Atok? Kau dah lupa? Ha? Saya tahu.